Assalamualaikum. Apa khabar? Dah lama tak datang kat kebun. Tengok pokok dah besar dah. Nampak. Hai guys, ingat lagi tak? Inilah dia Parhills. Selamat datang ke Parhills. 2018 permulaan ai tangan sultan tanam pokok durian. Inilah dia pokok kecil ni aja. Okey, hari ni sebenarnya kak aku nak ajak anda semua macam mana. Kita jangan pandai makan durian je tau. Kita kena tahu macam mana nak maintain pokok durian. Apa kita perlu buat 2 minggu sekali, setiap 2 minggulah. Okey, kita kena check pH tanah, kita kena stabilkan tanah, bila kita nak bagi baja organik, bila kita nak bagi baja kimia. Ini lah, pokok saya dah besar sikit, dah nampak tak? Okey, jadi kepada anda semua, kita nak kena belajar juga pasal nak cantas pokok. Jom kita berjumpa dengan yang pakar macam-macam nak tahu pasal durian ni tau. Hari ini yang pakar nak ajar saya apa? Pakar, sifu durian kita, Cik Basir. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Basir, Syed Ahmad. Ni kita nak tunjukkan satu pokok. Ada, bukan boleh dibetulkan lagi lah. Ini dia ada nampak dua cabang dahan dominan. Satu, dua. Lepas tu satu lagi di sini. Dan satu lagi sini. Sekarang ni kita akan pilih antara dua dahan ni. Mana satu nak? Kita ambil yang ni. Okay. Yang ni kita stopkan pen... penumbuhan dia tu lah. Pertumbuhan dia. Dia stop kat sini lah. Dia stop, lepas dan tu. Yang ni akan naik nanti. Kiranya kalau banyak sangat cabang, dia yang main ni, dia tak dapat nak membesar. Okay, sebab dia nak support yang lain juga. So kita kena stop yang satu tu untuk dia fokus kat satu. Ini yang depan tu. Okay, kalau korang nak tahu, saya main cantai je tengok kat dekat YouTube. Jadi saya potong, yang saya potong-potong cantai tu okey ke tidak? Tak tahu. Sebab tu kita jangan pandai-pandai. Tapi saya kokongnya saya belajar juga kat YouTube. Tahu jugalah. Lepas saya cantai-cantai tu nampak dia naik. Sebelum tu dia macam mantut je. Lepas kita buat tu dia nampak naik. Okay, kita buat yang fresh yang pokok. Mana? Okay, jom. Let's go guys. Ini anak-anak baik-baik sini atas. Terima kasih. Ini hari kita guna dolomite. Inilah bahaya kalau kita buat rumah kayu dekat. Kalau tak ni, orang dulu kalau tak pakai garam, dia pakai minyak hitam. Tu. Kat dinding. Dia tidur sampai mati. Tidurlah. Bagi dia sleep lah. Dia pergi tak kembali. Dia terus on the way tidur. Terus on the way tidur. Terus tidur. Dia terus on the way tidur je. Terakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini nama dia pH meter. pH meter. Ini macam mana cara nak tengok? Dia punya ni. Bacaan dia kalau 4 ke bawah beresik. Okey. Kalau 7 ke atas alkali. Alkali. And then ideal untuk penanaman pokok 6.5, 6 hingga 6.5. Okey. Itu yang kita gunakan dolomite untuk buat rawatan tanah tu. Kita check tanah ni. Tengok berapa. Ini belum baru letak tadi kan. Tengok dia 6.9 dia turun sikit. Nampak 6.9, 6.8 kan. So maknanya? Maknanya 2-3 hari lagi dolomite dia dah meresap. Dia akan turun lagi lah. Turun ke 6.5 tu dia cantik lah tu. Alhamdulillah. Okay, and then kita tunjukkan ni. Okay. Contoh terbaik. Nampak kan? Pokok ni ada tiga, dah jadi tiga dahan utama. Betul, satu, dua, tiga. Sekarang kita nak pilih, nak kekalkan satu dahan. Aku nak pilih yang mana? Satu. Saya nak pilih yang ni. Yang ni? Betul, sama dengan saya. Saya nak pilih yang ini. Tapi kita tak potong dari sini. Okey. Kan? Kita akan potong dari atas ni. Matikan pucuk dia? Matikan yang sini. Yang dahan ni potensi lagi untuk berbuah kan. Sebab sini tak ada dahan kan. Sini tak ada dahan. Ini akan ganti yang ni. Kita potong kat sini. Lepas tu kita kekalkan dahan ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi sikit lah. Okey. Ni tunjuk ni. Sayang tak sayang? Ni. Jangan sayang. Ni kalau orang tua ni dia sayang ni. Kan dia tak mau nampak. So okay. Kita tak boleh sayang dengan dahan eh. Satu lagi sini kan.
sini. Ambil yang atas tadi. Okey, jangan saya. Dua. Ada satu lagi ni. Ini pun menumpang kat ni, kita buang, kita buang terus ni. Okey, ni yang ni bila kita nak potong dahan, biarkan dia angle. Angle tu. Serong. Serong. Sebab kita nak letak, nanti kita akan letakkan plan dressing. Ni plan dressing mahal ni, daripada Jepun ni. Kalau Cina tu murah sikit. Tapi why dia slanting kan, ialah supaya air tak bertakung dekat atas branch tu. So air tak bertakung, jadi tak reput lah. Jadi kalau tak ada plan dressing pun dia still flow. Maknanya kita tutup lah. Tutup. Jangan main pandai-pandai catat-catat tepat tak selesai. Slanting tu pun satu skin. Dia ada dia punya dressing juga eh. Plan dressing. Ingat buat kuih je ada dressing. Okey, satu lagi ni. You kena dressing buat kek tau. Dahan ni kan. Dapat kan? Mana? Okay. Contoh tiga ni. Dapat. Dia dapat satu, dua, bila tiga. Bila berbuah nanti. Dia masalah. Sangkut kat sini kan? Ya. Mana kita kena buang. Buang tengah. Buang tengah satu. Okey, nampak saya nak pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gung eh? Tak apa, yang tu tak apa. Ni boleh eh? Okey. Jangan sayang. Okey, lepas tu dressing lah. Nanti tak apa. Ini yang kecil. Ini yang kecil-kecil ni buang. Ni ni, yang ni. Sihkan dia. Okey. Ni. Kalau saya macam alamak, dahannya boleh keluar buah, dahannya boleh keluar tak, buah. Potensi untuk buah ni je. Ini. Ni. Potensi untuk buah yang macam ni, dahan ni. Okey, ini tak ya. Dahan so, yang macam ni. Next week kita buang lagi. Kalau macam ni, kalau macam ni yang ke bawah ni. Kan? Sebab saya belajar kat YouTube pelan-pelan tengok. Itu saya tengok dia buang. Tunas saya tak perlu. Okay. Kalau kita nak buang kan, daripada sini. Tiga kaki maksimum lah. Tapi yang ni jangan buang lagi lah. Next week, dua minggu lagi buang. Okey, baik. Buang yang ni lah. Satu dulu. Dengan dia lagi saya buat. Okey. Baik. Ini dia angkat. Ini nampak. Abas, terbaik. So pandai lah Abas. So matahari boleh masuk sampai ke trunk bawah. Tapi tadi pun kakak potong lagi. Sepatutnya dulu. Kakak potong. Dulu kalau tak kekal kayak ni. Dah berbuah dah pokok ni. Ya ke? Ya lah, cepat besar. Tak, ini durian sultan. Yes, dia tahu. Kakak ini bawamnya. Tengok. Aspa 50. Kakak turun bawah. Ini bawah? Tanah kena. Ini bawah? Bawah patut buang kan? Ini ya? Buang ya? Okey, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Nampak ni saya tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut. Jangan sayang. Jangan sayang. Bismillahirrahmanirrahim, berbuahlah kau sebanyak-banyaknya. Power. Baik. Sekejap. Sebab. Okay. Ini apa dia tadi masalah dia? Sebabnya Sifu Basir cakap maintenance. Kita nak maintain bawah sini nanti mudah, dan this one nanti trunk dia jadi besar lah. So selalunya dalam berapa kaki? Tiga kaki kita buang dahan-dahan yang keluar. You tengok contoh ada yang dia dah buat, semua bawah clear, baru start cabang. Okay. So yang ni nak buang? Kalau dia akan tumpukan ke atas. Ni besar, you buang. Silakan. Saya bagi yang pakar buat. Besar ni potong bawah. Yang ni satu lagi contoh, dia panggil dahan sekunder macam tadi ni. 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 Jom aku tengok ni. Dia panggil dahan sekunder ni. Dia akan lawan tokek dia. Dahan sekunder tu kita naik ke atas. Kita nampak? Potong kat sini. Banyak branch ke mendata, dia menaik.
Dahan sekunda. Sekunda tu tahu dahan apa? Sekunda tu apa? Dahan lawan tokek. Lawan tokek. Okey. Maknanya kita kekalkan ni, ini potensi untuk berbuah ni. Dahan-dahan ni. Buah ni, serim ini dipanggil apa ni? Anu air apa? Tunas air. Tunas air, ya. Itu pun hari tu baru saya buang. Yalah, dia memang selalu naik. So, tunas air selalu kena buang. Dia makan baju. Baju yang dahan ni, cekalkan macam ni okey. Kau tidak pokok ni dah berbuah lah Taslim. Sudah kalau yang ni kan, di situ khasiat dah masuk yang ke tengah. Kan? Khasiat yang kan? Dulu ni. Kalau Taslim jumpa saya awal, insyaAllah. Apa kita tak kesabar. Belajar, ya betul. Kesabaran itu amat penting. Ni masih? Ni. Itu tak apa. Tak apa Nak buang tak apa. Tapi tak apa. Ni kat ampun ni. Bila kita pruning, jangan lebih pada 30% yang kita buang. Dahan-dahan tu. Jangan lebih daripada 30%. Ah, 30%. Nanti seronok kata tajam kan. 50% habis. Dibuang. Maknanya 2 minggu lagi kita buat lagi kan? Ha, 2 minggu lagi buat. 2 minggu lagi buat. Maknanya 2 minggu lagi kita buang tunas air. Kita tunas buang air, tunas air. Maintain dia lah. Kan? Macam ni kita nak buang kan. Okay, buanglah. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita buang yang tu. Yang ni kan, yang kecil-kecil ni. Nanti atas nanti kita pilihlah. Kan? Pilih 1, 2, 3, 4. Yang ni kecil-kecil yang buang. Kan bukit you curam dia ke sini, kita patut tak atas. So air tu turun ke bawah. Kalau you tak ke sana, dia turun kan. Jadi baja ni semua tengok macam baja ni. Nanti you rasa tapi baja ni tengok yang ni tak gambus kan. Sana semua dia dah gambus tau. So ni tak apa, dia akan tolak ke bawah. Terpukul. Yang tu kita gambus supaya. Nanti dia explain pasal. Korang kena faham Nak buat air, nak taruh pipe air pun kena faham. Jangan main belasah je. Lagi satu nak cerita berkenaan dengan pembajaan. Malam saya dua hari lepas datang. Saya tengok baja kat dalam ni. Tak boleh. Bukan tak boleh, boleh. Tapi dia lambatlah sebab apa? Akar pokok dia di hujung dahan. Hujung kanopi dia panggil kan? Hujung kanopi. Akar-akar baru yang nak makan baja tu di sini. Akar-akar halus. Akar halus tu. Yang tu dah matang, dia slow sikit nak makan. Maknanya setiap kali kita baja kita ikut kanopi. Makin besar pokok. So every 2 week kita gerak. Kita gerak lah. Sebulan kita buat sebulan sekali. Okey. Faham. Kan nak bubuh baja ikut hujung kanopi pokok. Ini kanopi tau. Itu bukan kanopi kemah punya abang. Itu kemah punya kanopi lain. Ini kanopi pokok punya ujung punya. Sini punya. Sebab pembajaan sebulan sekali. Yalah sebulan sekali. Sebab satu bulan satu kali berapa banyak dia punya tak. Tu? Tengok size. Luas kanopi. Kan? Okey. Ini then, semua dah baja? Dah. Kalau kita buat sekarang ni organik kita letak hari ni. Bulan depan organik and then next 3 months kita masuk MPK. MPK. Effort to cycle organik. To cycle organik dulu, to cycle organik. Next 3 months masuk kimia. MPK tu dia tak rawat tanah tau. Dia untuk pokok saja. Pokok saja. Sebab saya tengok semua pokok tak ada cacing langsung dekat tanah. Sebab kat kebun saya sekali cangkul ada cacing dia. So organik function dia adalah untuk suburkan pokok dan tanah. Suburkan pokok dengan tanah. So NPK khas untuk pokok menggalakkan itu. Membesar. Okey. Masin, boleh tunjuk kat KI yang tadi yang kita buat tu yang cabang tu potensi berkah. Yang tu lah. Jom. Ni patut masa naik tu hari. Kita pilih antara satu. Mungkin 3-4 bulan yang lepas. Tapi saya dah potong atas tu. Ini bila dia besar nanti dia memang akan sekah. Ram. Oh, mereka. Dia akan besar kan pokok kan? Akan berat. Daun-daun dia, dahan dia. Dia akan mekah lah. Mungkin
sampai ke bawah habis. Ini tahu pokok apa ni? Okey, ini nak kena belajar. Okey, duri hitam macam kita kena kita nak tahu dia. Ya, kebanyakan dia dahan dia kita tengok tak tahulah kalau kebanyakan orang dia dahan dia lebih panjang. Datar. Oh, itu duri hitam. Daun dia pun lain kan. Kak Angku tengok daun belakang ni dengan musangking. Oh. Ini musangking eh? Dia panjang kan? Lain ni ni nampak. Ni. Ha. Dia ada curve dia. Ni. Oh, ada curve. Nah, kalau yang ada curve melengkung macam ni maknanya musangking. Yes. Tak yang oh, apa nok Karachi? Durian Siam. Saya beli saya pun tak tahu durian apa. Dia dapat durian Siam ya? Ingat kat Fama kot. Siap pokok you ada satu penjaga ni. Ah, yang ni lah. Kalau tadi ni saya katakan dahan sekunder ni dia dia nak lawan toki lah. Kan, nak lawan toki. Kita nak dahan macam ni. So tadi basi potong ni untuk stop dia lah. So start dia. Tapi dahan sekunder ni dia boleh ke berbuah? Tak boleh. Dia kena mendata. Dia kena mendata. Yang ni lah sebab kita potong ni, yang ni akan mendata nanti. Kita cekalkan yang ni. Okey, baik. Kalau naik pucuk baru buang lah. Okey, ini. Saya punya okey saya punya tanah ni dia bukit atas menurun ke bawah. Lepas tu okey ni durian kampung. Durian kampung cik pasti saya nak tanya ni kenapa buat lubang macam ni ha? Itu nak tanah yang baru. Habis yang ni? Yang tu biar macam tu kita akan buat kaki ganda. Oh, ni ada lubang. Ada lubang. Okey. Itu so, dah taruh dolomite, baja organik semua dah taruh. Baja organik dah taruh. Sini ada satu pokok. Okey. Ini kelon. Kelon tak pasti tapi dia ada satu teknik pula lagi. Di mana kenapa nak buat satu tanam satu lagi pokok kat sini? Ini kita itulah saya tengok ni potensi apa? Nampak macam durian kampung betullah kan, durian kampung. And then kita tak naklah durian kampung ni mungkin 15 tahun nanti baru berbuah. Itu potensi kalau durian kampung 15 tahun bongkok 3 pakai tongkat baru boleh rasa. Ini kita akan tanamlah sini mungkin durian hitam ataupun musangking ataupun teka atau teka. Teka mahal. Musang queen kan. Musang queen. Buah dia tak mahal. Dia kata orang lelaki lebih suka teka, orang perempuan suka musangking. Sebab dia queen. And then kita tanam sini esok mungkin kita ambil dalam pokok 5 kaki 6 kaki kan. Nanti cantumkan dia. Cantumkan dia kita pakai teknik? Teknik dia, teknik sanding dia panggil. Sandingan. Sandingan. Pokok pun dah ada kahwin dia, sanding. Itu real sanding. Tuan dia tak sanding tak apa. Pokok kita sandingkan. Kita nak kuatkan akar dia kan. Jadi dia jadi dua akar. Oh macam ni? Macam tu. Oh okey. Jadi kepada anda semua, nanti kita masa kita nak buat teknik sanding tu, kita akan buat YouTube juga. Okey? Bila nak tanam ni nanti kita akan beritahu. Okay, ini hari ni kita belajar cara cantar, cara baja, cara penyakit, cara nak tengok pH tanah. Jadi ada juga ilmu pada orang yang nak tanam durian. Cik Basir dapat ilmu. Tanaman durian, perunding penting tau. Kita jangan pandai-pandai kita je. Suka-suka je. Tahu-tahu nak buah. Lepas tu kan Cik Basir lagi satu saya marah. Soalan-soalan klise-klise ni. Bila kita kata kita ada tanam durian, bila nak berbuah? Bila nak jemput makan? Ni, jemput datang tengok belajar tanam pokok dulu. Start dia awal kan? Okey Abang, nanti kita belajar sandingnya. Thank you.
yang ni patutnya naik satu kan. Ni. Ni. Sekarang ni dah banyak sangat, tak apalah kita maintain lah. Ini mungkin 2 tahun lagi berbuah. Insya-Allah. Alhamdulillah boleh rasa. Ni musangking. Kalau 2 tahun lagi maknanya 4 tahun jelah pokok saya ni. Ha, 4 tahun biasa 4 tahun 5 tahun ni kita try lah, kita try cubalah pembajaan dia tu. Secara berkala. Jadi Cik Basir tunjuk, dia kata kita kan nak kena siram mengikut ujung kanopi pokok. So tengok, saya buat piping macam ni. Dah sampai masanya hari tu. Bulatan, kita ikut bulatan. So kita potong macam ni. Macam ni nanti air dia spark kat ujung kanopi pokok. Kan? Abang, tidak boleh. Tengok macam air ni. Tengok macam air ni. Tengok macam air ngalir. Okey. Kena buat macam ni untuk akar dia. Yalah, so, untuk, akar dia akan merebak. Untuk keliling kanopi lah. Bawa ni kan satu je kan. Wah, cepat naik meja tu. Ganti you lah. Wah, banyak jambu saya. Nampak? Jambu air. Jambu saya rendang-rendang, guys. Rendang-rendang, guys. Manis. Rendang-rendang. Nampak? Mari kita ambil sikit. Alhamdulillah. Banyak. Okey, guys. Sekian saja hari ini. Kita belajar cara nak rawat pokok. Cara nak cantas pokok. Macam mana nak tengok pH tanah. Adakah tanah kita dalam keadaan yang okey atau tak okey. Saya dah bawa pakar sebenarnya. Pandangan saya lah. Kalau kita nak tanam pokok ni, macam kita jumpa dengan doktor juga. Pakar mata, pakar telinga. Jadi saya dah cari pakar durian, pakar perunding. Ha, korang boleh pergi dekat Ashuruk lah. Okey, Ashuruk akan membantu anda untuk merawat pokok. Tengok pH pokok, macam mana nak cantas pokok. Okey. Dan ini saya punya kucing. Jadi kepada anda semua, tanya sama pokok. Tanya sama pokok, sihat atau tidak? Kita tanya sama pokok dengan yang pakar. Bye guys. Makan time. Makanlah. Makan. Sedap ah? Sedap. Nak sedap. Sedap. Sedap ah. Sedap. Jual. Okey, mangku jual apa hari ni? Ni hari saya buat nasi lemak. Nasi lemak rindu selalu. Ni sambal tumis. Ku inginkan. Ini sambal tumis sotong. Hari ni nasi lemak selalu. Lerai selalu. Pujaan kanda lah. Pujaan kanda. Okey, kanda saya. Kanda you mana? Kanda you. Saya. Tinggal rumah kan.
ni masuk. Ha, ini nasi ayam penyet daripada Ketera mana? Fiza. Fiza Ketera. Ha, segera dengan ulam-ulamnya. Awet muda. Okey. Ha, siapa makan tempe pun awet muda, ni pun awet muda. Okay. Ina Ketera. Ina Ketera. Bermakna hari ni berlawan 3 Ketera. Okey. Siapakah yang nombor 1? Bermakna siapa yang ada dulu nasinya, orang tu yang nombor 1. Laksa panas. Laksa panas, laksa panas, laksa panas. Ni masalahnya tanam pokok ke? Makan. Makan-makan. Makan-makan. Datang ke Balai Pari-Pari.